أرسلنا فيكم رسلا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا فتح يا فتح يا فتح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم Surah Al-An'am ayat ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم عليهم من شيء عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Baik, ini ialah ayat berkenaan dengan orang musyrikin Mekah. Apabila dia berasa dia sudah nak dapat, dia berasa dia nak belajar ni, maka dia cuba nak menghalau sahabat-sahabat Nabi yang da'in-da'in, yang miskin-miskin tu daripada majlis Nabi. Ni ayat dia. Wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Jangan kamu mengusir orang-orang yang menyeru, yang menyeru Tuhan mereka. Suhu ni mana doa? Suhu doa. Ya Allah, ya Allah tu mana? Berdoa pada Allahnya, pada Tuhannya. Bil ghada pagi-pagi, bil ghada tiwal asyi dan petang-petang. Bermakna sepanjang masa dia ingat ke Tuhan dia. Yuridu nawajahu, ya ingin untuk cari wajah Allah, iaitu redha Allah. Cari redha Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in. Tidaklah tanggungjawab ke atas kamu untuk menghisap amal-amalan mereka tu sikit pun. Amalan-amalan mereka, tidaklah kita semua ni termasuk orang yang menghisap amal. Siapa-siapa. Wa ma min hisabika, dan tidak ada
tanggungjawab kamu ke atas mereka itu alaihim min syai, untuk mengisap amal mereka pun. Mereka tak ada tanggungjawab, tidak ada tanggungjawab kita untuk mengisap untuk mengisap amal-amal ibadat mereka, iaitu untuk memberi pahala ke, rezeki ke kepada dia ni, bukan kerja kita. Wa ma min hisabika, dan tidaklah daripada tanggungjawab kamu ke atas mereka itu syai'in, untuk memberi rezeki atau pahala kepada mereka. Nah. Fatatrudahum, maka siapa-siapa yang menghalau, mengusir, tidak suka, tidak berkenan orang-orang yang lemah daripada kalangan orang Islam yang datang nak belajar, kita usir dia, kita larang dia, kita adjust supaya dia jangan datang belajar. Maka siapa-siapa yang buat begitu, fatakuna minadh-dhalimin, maka dia tu termasuk orang-orang yang zalim, iaitu zalim sini tidak adil. Dan termasuk dalam ayat wayasuddu an sabilillah, orang yang menyekat orang lain daripada jalan Allah, maka dosanya yang amat besar. Musyrik Mekah halang Nabi Muhammad daripada masuk Masjidil Haram untuk sembahyang. Musyrik Mekah menghalang orang-orang Islam, orang-orang daripada rapat pada Nabi. Maka siapa yang menghalang siapa-siapa daripada rapat kepada Quran dan hadis itu, mereka ni termasuk orang yang kufur. Supa. Rujuk pada ayat surah Al-Kahfi ayat 58. Tengok surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 58. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Ayat ke 58. Rabbukal ghafur dzur rahmah. Surah Al-Kahfi. Itu nak hurai ayat ni, tafsir ayat dengan ayat. Tafsir Quran dengan Quran. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhan kamu Maha Pengampun dan mempunyai kuasa beri rahmat. Orang lain tidak ada kuasa beri rahmat. Jangan siapa-siapa dia minta dengan siapa-siapa rahmat. Siapa-siapa minta dengan siapa-siapa rahmat, itu adalah kufur. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhan kamu adalah yang Maha Pengampun dan juga dzur rahmah, yang memiliki kuasa beri rahmat. Baik, uraiannya ialah begini, mudah ya. Tuhan pemberi rahmat, dia pemberi aja. Makhluk penerima rahmat, semua makhluk ni penerima rahmat. Tuhan pemberi rahmat, makhluk penerima rahmat. Mudah ya. Jadi kalau sesiapa minta rahmat daripada satu orang, maka jawab dia kufur. Pasal rahmat hanya Allah Ta'ala yang beri. Termasuk rahmat ialah berkat. Allah Ta'ala yang mempunyai berkat, yang memberi berkat kepada siapa-siapa, iaitu makhluk penerima berkat. Tuhan pemberi berkat, makhluk penerima berkat. Siapa-siapa minta dengan siapa-siapa berkat, jawab dia kufur pada Allah. Seperti mana Kristian, dia minta berkat dengan Nabi Isa, maka jawabnya kufur. Siapa-siapa minta dengan Nabi Muhammad, juga kufur. Siapa-siapa minta dengan Tok Guru, juga kufur. Berkat. Majlis kita ni dipanggil majlis diberkati, iaitu Tuhan memberi berkat kepada majlis orang yang belajar tafsir Quran, belajar agama. Bermakna siapa yang masuk dalam majlis ni dapat berkat otomatik. Siapa yang masuk di dalam akan diampu dosa daripada hadir banyak. Ada hadir banyak, ampu dosa. Dan melekat-melekat melekat-melekat rahmat ni daripada bawah ni buka sayap. Buka sayap dia. Dan melindungi, menutup di atas majlis ni sampai ke aras. Dan melekat lain, rahmat lainnya tengok.
Melekat-melekat rahmat ni duduk situ, melekat rahmat lain pun pergi juga masuk. Masuk, masuk, masuk sampai ke arah. Dan tidak ada lagi jin-jin setan-setan yang ada dalam majlis. Tak, berkat, berkat. Tak boleh kita ambil ke macam mana? Nanti, 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 nanti dulu. Nanti dulu soalan tu. Gini, jadi majlis kita ni dia panggil majlis diberkati. Bermakna siapa-siapa yang masuk dalam majlis ni dapat berkat. Apa maksud dapat berkat? Doa dia makbul. Doa dia tu makbul. Satu daripada maksud berkat. Nah, doa-doa tu dalam masa dalam belajar ni, iaitu bila awak tengok saja ayat tu berkenaan dengan sepatut kita tinggal, maka kita kata ya, ya Allah, janganlah aku jadi puak-puak yang jahat ni. Ataupun kalau benda ya, ayat tu berkenaan dengan kebaikan, maka kita berkata ya Allah, jadilah aku ni sebahagian daripada orang ni. Nah, gitu. Jadi siapa-siapa yang minta berkat daripada tok-tok guru, jawab dia kufur. Lepas tu juga kufurnya ialah dengan berkatnya Nabi Muhammad, sempurnalah ibadat kita, makbullah doa kita. Iaitu kita sandar dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang mempunyai berkat, maka kita kata ya Allah, dengan berkatnya Nabi Muhammad, perkenalah doa aku. Perkataan ini kufur, pasal ini dipanggil tawassul, perantaraan. Awak pergi ke Kaabah, awak pergi kata pegang di kain Kaabah tu, gantung di kain Kaabah tu, ramai duk gantung macam kelawar tu. Lagu kata, ya Allah, dengan berkatnya Kaabah ni aku nak minta ni ni ni. Kufur jawab dia. Ha? Minta dengan Allah. Duduk di Kaabah sebab Kaabah tu berkat. Maka duduk dekat Kaabah bermakna tempat yang makbul doa. Kalau kita kata gini boleh. Ya Allah, dengan tempat ni Tuhan kamu sudah berkat. Nah, maka aku nak berdoa di tempat yang berkat ini supaya kamu makbul doa aku. Berdoa di tempat berkat, bukan minta berkat dia. Faham? Jangan lari itu. Jangan lari situ. Nah, kita pergi duduk tempat macam kita pergi ke Masjid Haram, masuk dalam Masjid Haram. Ada Nabi mengatakan siapa iaitu Masjid Haram tu diberkati. Jadi kita pergi ke situ, ya Allah, tempat ini kamu berkati. Maka aku nak minta doa kepada kamu Tuhan, kerana tempat yang berkat ni kamu nak makbul doa. Itu ya. Sikit ya. Nah. Jadi apabila kita ni silap faham tentang berkat ni, ramai yang syirik kerana berkat. Yang Kristian syiriknya kerana berkat dah. Yang minta berkat dengan Nabi Isa, tujuan nak minta berkat dengan Nabi Isa supaya doa dia makbul. Tu ya. Untuk menghampir diri pada Allah. Jadi apa-apa kita kena berdoa sendiri ke tak? Direct pada Tuhan. Kita kena berdoa sendiri ya? Ya. Tak payah mengawalai ya? Tak payah. Itu sepatutnya. Mudah ya? Mudah ya? Gini. Dalam surah Ali Imran, silap saya Ali Imran, di mana hujah ni saya bawa kepada satu mubalik Kristian Indonesia 4-5 hari lepas. Saya tanya dia, kenapa awak kata Nabi Isa tu anak Tuhan? Dan siapa Tuhan awak? Dia pun hina saya lah, dia kutuk saya macam-macam lah. Dia kata awak ni termasuk orang yang bodoh, orang jahil, macam-macam dia kata. Jadi tak apalah, saya kata, gini, awak kata, awak berilah pada saya dengan perkataan yang awak untuk orang bodoh macam saya ni supaya faham. Saya nak tanya awak, kenapa awak kata Nabi Isa tu anak Tuhan? Dan siapa Tuhan dia? Tuhan tu sebelah siapa? Tak jawab juga. Ginilah, saya pun jawab pula, saya kata, ginilah. Nama dia Petros Josli nama dia. Suatu mobali Kristian. Petros Josli nama. Tulis kot Melayu ni lah kan. Dia kata, awak sudah tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Dia kata. Jadi saya pun tanya dia, jadi sekarang ni awak sudah lantik Nabi Isa tu sebagai Tuhan bukan? Dia kata, awak sudah lantik. Baru ni awak kata anak Tuhan. Sekarang ni awak sudah lantik dia jadi Tuhan dah. Awak yang lantik. Jadi sekarang ni saya nak tanya sekali lagi. Tuhan saya suruh cakap daripada surah, daripada Quran, silap surah Maidah ke atau Ali Imran, tak ingat saya mana ayat dia, iaitu ayatnya berbunyi begini, sekiranya
sekiranya Isa Al-Masih Isa bin Maryam dan ibunya Maryam, Tuhan nak binasakan, nak bubuh dalam neraka semua sekali. Dua beranak ni Tuhan nak bubuh dalam neraka. Serta semua umat manusia semua sekali ni Tuhan nak bubuh dalam neraka. Maka Tuhan saya suruh tanya awak, siapakah boleh tolong Isa bin Maryam ini daripada neraka? Saya pun jawab, saya kata tentulah Allah. Bukan? Tentu Allah yang boleh selamat dia ya. Sebab ada awak kata dia anak Tuhan. Anak Tuhan yang tak ada kuasa. Tuhan suruh kita tanya, kalau betul kamu percaya dia tu anak Tuhan, kalau aku nak ambil dia bersama dengan maknya, bersama dengan kita semua sekali ni, bubuh dalam neraka, siapa boleh selamat kita? Allah Ta'ala yang boleh selamat. Bukan? Baik, saya tanya pula sekarang. Sekarang ni kalau Nabi Muhammad, segala sahabat dan kita semua, dan segala orang kafir Tuhan nak bubuh dalam neraka, siapa boleh selamat kita sekarang? Allah Ta'ala ya juga. Bukan? Supa ya, ujuh yang sama. Sabar. Jadi, bermakna sini, Nabi pun tak ada kuasa apa. Nabi pun tak ada kuasa apa, yang ada kuasanya Allah Ta'ala saja. Baik, syafaat Nabi, yang awak tanya ni. Syafaat Nabi SAW, ayat kursi. Man dhalladhi yashfa'indahu illa bi'izni. Ayat kursi. Siapakah yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin aku? Macam mana pula? Hadis Nabi mengatakan syafaat dia yang beri daripada masa. Ayat Quran kata surah ayat kursi. Man dhalladhi yashfa'indahu illa bi'izni. Siapakah boleh beri syafaat melainkan dengan izin aku? Jadi seolah-olah macam dua perkataan yang berlawanan, bukan? Surah Az-Zumar pula. Tak ingat nombor ayat, tapi ini ayat dia. Amit takhudhu min dunillahi syufa'a. Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah pemberi-pemberi syufa'a? Kul kata pada dia. Tuhan sudah tanya. Kul kata pada mereka semua. Awalaukanu la yamlikuna syai'an. Itu maknanya, masihkah kamu nak minta syafaat dengan dia sedangkan dia dulu walau kanu la yamlikuna syai'an, sedangkan dia Nabi Muhammad la yamlikuna syai'an, tidak mempunyai kuasa apa-apa masa dia hidup dulu melainkan apa yang aku beri pada dia, wala ya'qilun, dan tidak reti apa-apa melainkan apa yang aku ajar pada dia. Kul kata pada mereka, lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah Ta'ala syafaat semua sekali. Jadi maksud apa di sini? Tadi ayat syafaat Nabi yang beri. Bukan? Betul lah? Hadis sahih. Dan hadis bukan satu, banyak. Ini ayat Quran pula. Ayat Quran bila bertemu dengan hadis sahih, ayat Quran bila berbelaga dengan ayat-ayat sahih, hadis sahih kena takwil. Quran kena pegang. Induk fakta duduk di Quran. Takkan Nabi kita nak lawan Tuhan yang dia buat kerja untuknya. Maksudnya gini, syafaat ni ialah diberi Allah Ta'ala yang memberi. List narai syafaat dia beri, dan dia beri perhormatan bagi Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, dan para-para Nabi lain yang ada syafaat masing-masing juga. Ada sepak masing-masing juga. Dan bukan setakat tu, dengan gurunya, dengan orang apa Qur'annya ada belakang ni. Dengan satu-satu ni, orang jihad sabilillah ada. Tetapi senarai list original tu, dan daripada Allah Ta'ala tu beri pada Nabi sebagai penghormatan kepada dia, untuk diberi sepak tu kepada Nabi-Nabi lain, Untuk pengikut masing-masing, umat masing-masing. Nabi kita beri kepada sahabat dia pula. Satu-satu. Sahabat beri pada anak murid sahabat. Anak murid sahabat beri pada anak murid dia. Terus turun sahabat dia. Iaitu orang yang ikut tauhid. Iaitu yang ada kalimah. Kalimah syahadah. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibuat doa melainkan pada dia saja. Iaitu orang yang kata asyhadu la ilaha illallah tu. Maknanya tidak syirik. Kalau dia syirik, sorry, tak boleh. Otomatik batal
Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengaku, yaitu yang mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu rasul, yaitu mengaku nak ikut ajaran Nabi saja. Siapa yang ada dua ni? Bermakna yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku mengaku Allah Taala yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibuat doa. Tak nak minta dengan siapa-siapa, tak nak minta tolong berokah baca doa, tak ada macam Kristian tu. Tidak mau minta tak email ke suruh semayang ajak untuk kita, tapi kita semua direct pada Allah belaka. Nah. Siapa-siapa yang syirik pada Allah Taala, automatik syafaat ni tak boleh. Syirik pada Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku Nabi Muhammad rasul, bermakna aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Ajaran orang lain tak nak ikut. Ajaran daripada Nabi saja nak ikut. Jadi bila ajaran daripada Nabi saja nak ikut, ajaran orang yang tidak boleh bawa mari dalil Quran ataupun dalil hadis tentang apa saja amal ibadat, dipanggil amal ibadat tu amal ibadat yang tolak. Iaitu bid'ah. Iaitu Nabi kata, apa saja amal ibadat yang bukan daripada hadisku, semua amal ibadat tu ditolak. Semua. Ada lain pula kata, siapa-siapa yang reka itu ialah buat bid'ah, dan bid'ah tu ialah kufur. Iaitu asyhadu alla ilaha illallah, tidak syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amal soleh, jawab dia bid'ah, lawan dia. Iman, lawan dia syirik. Amal soleh, lawan dia bid'ah. Siapa-siapa tak buat amal syirik, siapa-siapa tak boleh buat bid'ah, maka mereka ini sahaja yang dapat syafaat. Man syahida bil haqq, ya, orang yang berjanji, janji dengan kebenaran, janji dengan Allah. Baik, nah. Jadi huraiannya ialah wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhan kamu yang mempunyai ampunan dan kuasa memberi rahmat, kuasa memberi berkat, kuasa memberi syafaat kepada siapa-siapa. Nabi kita, jangan awak pergi ke kubur Nabi tu minta tu, ya Rasulullah, awak minta syafaat ni, tu kufur. Pasal Nabi bukan pemberi berkat, pemberi syafaat. Nabi hanya pembahagi berkat. Ya sudah, Allah Ta'ala gazet orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Nah, faham lah? Awak tak masuk universiti, macam mana nak dapat ijazah? Chancellor tu, chancellor universiti tu, dia yang tolong beri ijazah. Awak pergi ke rumah chancellor minta ijazah, dia tak boleh beri sebab dia tak uji pun awak. Siapa-siapa yang masuk universiti boleh dapat grade point average 2.0 kurang-kurangnya, kita kata, untuk macam bata pelajaran ni semua 2-2-2-2-2 belaka. Contohlah masuk semester 2 2-2-2-2 pula, semester 3 2-2-2 pula, contoh, dan seterusnya sampai akhir. Maka orang-orang begini saja yang layak dapat ijazah dia, dan ijazah tu yang memberinya siapa dia? Pencara. Chancellor, bukan pensyarah, bukan naik chancellor, bukan dekan, tetapi chancellor yang bagi. Yang chancellornya pergi ke universiti atau tidak? Nah, lebih kurang gitulah. Maksudnya Nabi Muhammad tu seolah-olah macam chancellor lah, ibaratnya, ibarat. Mudah faham sikit lah. Jadi siapa-siapa yang tak pas biasa tu, yang tak boleh 2 point average tu, tu tak dapat CJ. Iaitu yang kurang pada 2 point average tu kan, tu kena dulu dengan aku dulu lah sebentar. Tak lama, juta-juta tahun gitu ya. Dan macam tu siapa kat dalam, kalau dalam konteks Tuhan Nabi, siapalah umpama lecturer-lecturer yang mengira-ngira markah tu? Itu yang kira markah tu Tuhan sendiri. Bukan malaikat yang cantik. Malaikat hanya cantik sebab malaikat tak tahu ikhlas hati orang tu. Malaikat tidak tahu Rocky Atik tu, ada hadisnya kata gini. Hadisnya ada kata gini. Bila dibentang di pada mahsyar besok, maka malaikat Rakib dan Atik ni beritahu, ni orang ni buat ni. Orang tu cakap dia buat ni. Lepas tu dia kata, Rakib Atik kata, ya Allah, aku saksi, aku tulis apa yang dia awak amal tu. Aku saksi, betul dia buat. Allah Ta'ala tanya dia, adakah kamu tahu apa dalam hati dia? Dia kata tak tahu. Tak tahu, kamu tak tahu.
Sebab ikhlas tu sendiri, ikhlas tu adalah satu perkara yang hanya Tuhan saja tahu, ikhlas tu. Dia buat tu betul lah. Ikhlas tu derajat mana? Derajat 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. Lepas tu satu lagi, iman tu hanya Tuhan saja tahu. Iman tu derajat 10% ke, 20% ke, 30% ke, 40%. Faham? Kau tak faham lagi ni? Bermakna iman dengan iman yang kita dengar tu, tu guru ceritanya ialah amal ibadat buat banyak ni, boleh pahala banyak ni. Pahala berapa banyak tu berdasar pada ikhlas pula. Ikhlas tu pula berdasar pada iman dia. Dan iman ini tidak akan naik melainkan dengan ilmu. Dan ilmu mesti Quran, mesti hadis. Bermakna orang yang tidak ada ilmu, bermakna iman dia rendah. Bermakna ibadat dia buat tu sama banyak dengan orang yang ada ilmu, tetapi pahala boleh banyak kepada orang yang ada ilmu. Itu. Dia lebih kenal Tuhan dia. Maka di sembahyang dia lebih yakin, lebih tabak, lebih tawaduk dia, lebih khusyuk dia dan sebagainya lah. Nah. Baik, sambungnya. Lau yu'akhidhum bima kasabu. Kalau Allah Taala ingin mengazabkan mereka dengan sebab apa yang mereka dulu lakukan, la'ajjala lahumul azab. Tentu Allah Taala boleh segerakan azab bagi mereka. Bal lahum mau'idun. Tapi bagi mereka tu ada perjanjian. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Yang tidak boleh dilangkahi melainkan mau'ila. 50 apa ni? 57. Sekiranya Allah Ta'ala lau ya'khidhum bima kasabu, sekiranya Allah Ta'ala mengazabkan mereka daripada dengan sebab apa yang mereka kerjakan, la'ajjala lahumul azab, maka Allah Ta'ala boleh buat segerakan azab tu. Bila-bila masa dia nak buat. Sekarang dia nak ambil kita, nak tangkap kita terus masuk neraka, boleh? Kau tak boleh tuan. Tetapi Allah Ta'ala sudah berjanji. Sudah berjanji. Iaitu tujuan cipta langit dan bumi dan manusia dan serta jin ni ialah liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Nak menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Bukan terbanyak, terbaik. Tapi siapa dapat terbaik, terbanyak, maka dia tu memang terbaik lah. Nah? Tetapi kalau orang itu di akhir kalam, di akhir kalam masa nyawa nak terlepas tu, lalu dia kata asyhadu an la ilaha illallah, apa dia kata la ilaha illallah saja. Dia kata la ilaha illallah saja. Ibadat selama ni tak ada, kosong. Kerana fail. Syirik ke Allah lah macam-macam, fail semua. Fail. Bahkan tiba-tiba last kali dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tu akan layak masuk syurga. Last, satu ya, satu, semuanya aku tak boleh nampak kira. Katanya tu, itu pun sudah layak boleh masuk syurga dah. Syirik saja masalah ni. Bid'ah saja masalah ni. Dua perkara ni. Syirik, kita tak nampak dosa dia. Tak nampak dosa syirik. Besar dia tu, sampai Tuhan, siapa-siapa yang sembah berhala tu, dia tak azab sekarang ni. Tak azab sekarang ni. Besar tapi dia tak azab. Mana orang ni layak masuk neraka tak keluar. Jadi apa saja yang dia nak beri pada dunia ni, dia beri saja pada orang tu. La'ajjala lahumul azab. Tentu Allah Ta'ala boleh segerakan azab bagi mereka. Ballahum ma'idun. Bahkan bagi mereka tak ada perjanjian. Lan yajidu. Yang mereka tidak akan temui perjanjian seperti ini min dunihi selain daripada Allah ma'ila, tempat berlindung. Maksudnya ialah Tuhan kata dah, aku akan azab kamu selepas mati. Selagi kamu hidup, buatlah nak buat macam mana. Syirik nak buat berapa banyak, bid'ah nak buat macam mana. Nak berzina berapa kali, nak minum arak, nak apa semua tu, nak langgar apa, aku boleh buatlah kau. Bila mati saja aku buat kira. Maka kamu tidak akan dapati lagi. Tuh tadi, lan yajidu. Kamu tidak mungkin, lan tu, lan tak mungkin dapati selain daripada Allah sebagai Tuhan ini, ma'ila, satu tempat perlindungan daripada azab Allah. Karena Allah Ta'ala sudah beri peluang pada kita ni berulang-ulang sehingga
keluar nyawa daripada